zaman udah modern nih. Kalau dinding rumah kalian masih rusak, nggak bagus tuh, tinggal pakai gini aja. Nggak usah repot-repot lagi campur-campur semen, pasir. Beli yang gini aja, langsung rumah kalian kelihatan mewah gitu, guys. Udah masuk dalam musim hujan nih, guys. Wajib banget kita pakai, kita beli sepatu gini, guys. Biar sepatu kita tuh nggak kotor dan aman tuh kalau kita injak air gitu, guys. Gimana menurut kalian? Kalian mau beli nggak, guys? Kalau aku sudah beli, guys. Jadi sepatu aku tuh aman. Kalian pilih alat pel yang mana nih, guys? Yang pertama sama yang pakai topi, apa sama yang laki-laki gini, guys? Kalau aku pilih yang laki-laki ini, langsung bersih gitu, guys. Zaman udah benar-benar modern nih, guys. Jadi kalau dinding kita tuh belum selesai disemen, belum selesai semuanya, masih kelihatan batu-batu gini, kita beli aja nih alat yang kayak gini tuh, langsung kayak dinding yang mewah gitu, guys. Keren banget kan? Keren banget nih, guys. Ada alat untuk menjadi alas sepatu kita nih, guys. Biar tuh lantai nggak kotor karena sepatu kita habis injak tanah dari luar gitu, guys. Guys, sudah ada mobil keluaran untuk tahun 2023, guys. Tuh, banyak kayak bola gitu. Jadi gampang banget untuk parkirnya, guys. Keren banget ya. Keren banget ya, guys. Untuk membersihkan kotoran-kotoran di jalan tuh nggak perlu pakai sapu, tapi alat pel yang ajaib jatuh kepada siapa nih, guys? Aku pasti yang laki-laki ini, guys. Tuh, langsung bersih gitu, guys, kotorannya. Serem banget nih, guys, di tengah-tengah kota ada singa yang lepas gitu, guys. Jangan di situ, orang-orang malah nontonin. Ibu, ayo kabur, nanti kalian dimakan sama singa itu, guys. Serem banget tuh kan. Slime yang dipegang si laki-laki ini slime ajaib gitu, guys. Bisa menjadi raksasa gitu. Tuh kan tadi cuma secul gitu, guys. Tapi kok bisa jadi membesar jadi raksasa gini? Kok bisa sih? Ada yang tahu nggak nama slime-nya apa? Kan tadi cuma kecil, kok bisa jadi gede ya? Bisa jadi raksasa gitu, guys. Keren banget nih, guys, untuk dinding kita yang mungkin kotor atau bolong-bolong gitu. Beli aja alat yang kayak gini, tuh tinggal tempel, langsung bagus tuh dinding rumah kalian. Jadi kayak rumah mewah gitu, rumah orang kaya gitu, guys. Tuh keren banget kan? Gimana, kalian mau beli nggak, guys? Kalau aku pasti aku beli nih. Adik-adik ini hebat-hebat banget ya, guys. Mereka melakukan tari topi gitu. Wah, keren-keren banget nih mereka, guys. Gimana nih menurut kalian? Kalian kasih nilai ya dari angka 1 sampai 10. Kalian kasih nilai berapa nih? Kalau aku angka 10, guys. Kasihan banget si anak panda ini, guys. Dia kedinginan gitu. Kayaknya dia kena virus corona gitu, guys. Tuh, dia sampai kedinginan. Akhirnya ada nih vaksinnya. Jadi ya sembuh deh. Ini namanya the power of makeup, guys. Kalian lihat kan, cantik setelah dihapus makeupnya ternyata nenek-nenek, guys. Mereka nggak sadar tuh kalau si virus ini mau menyerang mereka tuh. Mereka mau si foto-foto aja. Untung ada nih yang penangkal si virus itu. Tapi ternyata nggak kabur, guys, si virusnya.